Dasim itu memang kerjanya cuma satu, membuat rumah tangga bercerai kalau halal. Tapi kalau masih haram itu bisa WA berjam-jam. Coba diulang. Kalau masih haram bisa WA berjam-jam. Betul enggak? Kau dulu haram, makanya WA-nya betah. Begitu dah halal, tak nyaman lagi dah ber-WA. Antu apa? Iqra qara'a yaqra'u, bacalah dirimu. Introspeksi ke dalam, sudahkah saya ini menjadi istri yang baik? Sudahkah saya menjadi istri yang taat? Sudahkah saya menjadi suami yang baik? Sudahkah saya menjadi suami yang taat? Itulah iqra kitabak. Sudahkah saya menjadi ayah yang baik buat anak-anak saya? Sudahkah saya jadi ayah yang baik atau ibu yang baik untuk anak-anak saya? Sudahkah saya jadi anak yang baik untuk kedua orang tua saya, keempat orang tua saya? Iqra kitabak. Untuk bercerai rumah tangga nih, rumah tangga, untuk bercerai enggak perlu waktu lama. Antum enggak perlu setahun, enggak perlu sebulan. Satu hari bahkan satu jam ada alasan antum untuk bercerai, karena itu memang proyeknya Dasim. Siapa namanya? Dasim itu memang kerjanya cuma satu, membuat rumah tangga bercerai kalau halal. Tapi kalau masih haram itu bisa WA berjam-jam. Coba diulang. Kalau masih haram bisa WA berjam-jam. Betul enggak? Kau dulu haram, makanya WA-nya betah. Begitu dah halal, tak nyaman lagi dah ber-WA. Antu apa? Ustaz ni ngomong betul, sikit ya ngomong tapi sakit. Emang begitu. Cobalah kalau yang assalamualaikum ukhti, iya, udah tahajud belum? Lepret, preketek. Rambut ya, mana ada. Ah, siapa tuh? Ah. Gimana ukhti? Yuk kita duha yuk, kita minta sama Allah. Si paling Allah. Merampun, merampun. Kan saya pernah bilang, apa saya bilang? Kakak nih saya bilang, abang nih, dua ya, ini samara ya, sama-sama kena marah, ya kan? Kan kalau waktu haram, ya kan? Itu betah berjam-jam apa? Kalau haram betah berjam-jam. Wow, 21 WA emoticon, gitu-gitulah banyak. Begitu dah halal, 21 panggilan tak terjawab. Oh, coba semuanya. Oh. Gitu cara main iblis. Makanya saya dengan Bunda Uung, ini boleh ditiru kalau antum mau gitu ya. Saya punya dua nomor. Ya kan, punya dua HP gitu. Bunda Uung juga ada pegang gitu kan. Jadi kami bikin grup, isinya cuma saya berdua sama Bunda, tapi empat handphone tuh masuk di situ semua. Jadi kalau salah satu handphone mati, nah, ada masih di grup. Gitu caranya. Saya diajarkan sama guru saya juga begitu. Oh. Nah, jadi kalau ada apa-apa ya bisa di grup, walaupun misalnya HP yang satu mati, yang satunya masih bisa ini. Oh, itu cara main iblis. Jadi kalau sudah haram betah berjam jam. Jalan-jalan ke pasar minggu, beli duku, mangga, sirsak, pepaya, duren dan lain-lain. Oh, bagus. Polos jadi pantun ini. Nanti ada yang tak paham, ngapa pula beli itu, kata dia.
kalau masih haram apa? Betah berjam-jam. Apa SMK ini? Iqra kitabak. Dibaca ke dalam diri, ya kan? Tengok ke dalam. Ustaz, cemana nih menghadapi pasangan, apakah suami ataupun istri yang belum dekat sama Allah? Doakan terus. Saya bilang tadi, Fir'aun itu masuk neraka, Asiyah itu masuk surga. Hubungannya apa? Suami istri. Ngapa emangnya kalau suamimu belum taat atau istrimu belum taat, kau ketarik-tarik ke sama dia? Enggak. Islam syariat ini mengajarkan kita, salah satu ayat yang sedang saya kuatkan hari ini adalah Iqra kitabak, kafa binafsikal yauma alaika hasiba. Cukuplah bagimu penghitung dirimu sebagai pencatat amal. Kita nih abang kakak, dosa masih banyak. Betul enggak? Dosa miliaran. Amal soleh masih recehan. Iqra kitabak nih cukup sebenarnya membuat kita lembut hati. Ya Allah, ngapalah aku marah-marah kemarin ya? Ngapalah aku tuh kesal sama anak ya? Ngapalah aku nih begini? Ngapalah? Itu bisa jadi muhasabah. Iqra kitabak. Maka ada waktu abang kakak antara azan dengan qomat, itu waktu-waktu prime time, gunakan untuk introspeksi, merendahkan ego, astagfirullahaladzim, min kulli dzanbin wa atubu ilaihi. Ada waktu lagi yang bagus-bagus, misalnya antara dua khutbah, ya kan? Khutbah Jumat 1 dengan khutbah Jumat 2. Saya ndak doa di situ, Ustaz, ngapain pula? Hilang tidur. Kan dalam Islam itu ada dua. Ada tempat yang mustajab, ada waktu yang mustajab. Ada tempat, Masjidil Haram, di Multazam. Kenapa background kita nih Multazam, Mayaman? Di beberapa masjid, Masjid Munzalan, Masjid Mitra, Masjid Sahabat, semuanya backgroundnya ini. Supaya hati kita dekat dengan Baitullah. Walaupun mungkin belum sampai ke Baitullah yang asli, insya Allah nanti segera disampaikan dengan Baitullah yang asli. Itu doa saya buat kita semua, dekat dengan Baitullah, dekat dengan tanah suci. Ya kan? Tempat. Ada lagi waktu. Nah, waktu itu kapan? Lagi safar. Ini kayak Ustaz Anwar lagi safar. Nah, doanya mustajab. Kita minta doanya, Ustaz. Doakan Munzalan, doakan kebaikan-kebaikan. Karena kalau saya, Ustaz, kalau lagi safar, dua yang saya ambil. Satu, rukhsah dalam sholat, jama' qasar. Yang kedua, saya memanfaatkan doa. Maka salah satu yang saya suka dari safar itu adalah doa mustajab. Nah, saat itu saya tuh berdoa banyak. Macam-macam saya doa. Maka saya bilang sama anak-anak kan, mumpung lagi safar apa? Doa yang besar-besar. Mumpung lagi safar, minta hidup yang benar. Ihdinas siratal mustaqim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi dua itu kan kita minta hidup yang benar. Mustaqim, istaqoma yastaqimu, istiqomatun, istiqomah. Taat, tunduk, syariat, lurus, baik. Saya kadang-kadang ketika ada orang curhat macam-macam tuh, wow, suami saya tuh gitu saat ini. Dah tak ada jeda nih ngomong nih kan, panjang sekali ngomong. Saya mau motong tuh tak ada celah. Selesai dia begitu, kak sebentar, saya bilang langsung gitu ya. Kakak ini udah benar-benar baik tuh jadi istri. Habis langsung tak terdiam, tak bisa ngomong dia. Tersingging langsung apa? Singging. Kakak tuh udah baik benar ke? Macam Siti Khadijah ke kakak ke? Macam Aisyah ke? Gitu kan langsung. Enggak sih Ustaz, saya ini punya gak aib. Ya udahlah, saya bilang, biasa ya. Ustaz marah kan? Enggak, lapar ya saya bilang. Dengarkan kakak ngomel-ngomel tadi tuh.
Mak menit apa? 1,5 jam. Tak ada jeda. Jadi podcast 1 biji. Boleh tak Ustaz ngomong mak menit ya? Kita ni dengar mak menit ni, Anda sopan kami curiga kan? La ilaha illallah. Ya, gitu ya Bang Kakak ya. Jadi mumpung lagi safar, doa yang besar-besar. Mumpung lagi safar, minta hidup yang benar.